Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Pemalang. Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu mewujudkan generasi emas 2045. Peradaban suatu bangsa itu tidak lepas dari kualitas pendidikan. Sehingga kami berharap di momentum Hari Pendidikan Nasional ini kita kembali mengingat dan bisa untuk peningkatan pendidikan di Jawa Tengah. Sehingga kami berharap kita mengingat itu bahwa kita punya tugas yang sangat berat bagaimana meningkatkan SDM untuk membawa kemajuan Indonesia. Salah satu program yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengembangkan sekolah vokasi atau sekolah menengah kejuruan. Ke depan, teman-teman SMK ini kan banyak yang kita support, kita motivasi untuk membangun entrepreneur supaya nanti setelah lulus mereka bisa membuka usaha.